Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Kita sama. Sekarang kita masuk ke apa namanya laboratorium biologi. Ada satu hal yang perlu aku ketahui, ini sebatas mengingatkan, sekali mengingatkan, ketika anda masuk ke laboratorium biologi atau sudah harus mematuhi aturan-aturan yang ada yang di sini belum di apa ya. Yang pertama, anda harus pakai jas labor ya, sudah semua ya, dan kemudian pastikan semua dipasang ya, buah baju dipasang ya, ikuan pasang, ikuan juga memungkinkan dipasang juga ya. Kemudian juga pakai masker karena nanti kita akan berhubungan dengan bahan-bahan toksik juga ya. Yaitu salah satunya adalah yang akan kita coba kali ini, yaitu tentang bahaya rokok. Jadi tujuan kita pertemuan hari ini yaitu untuk mengetahui ya, untuk menguji ya, uji bahaya rokok terhadap paru-paru. Tujuan kita hari ini melalui model di paru-paru, hari ini kita modelkan seperti layaknya kapas. Kita akan lihat seperti ini ya. Sebelumnya silakan antum perhatikan dulu ya. Ini adalah model yang nanti akan antum buat. Nah, yang pertama alatnya. Oke, harus mana ya? Yang pertama ini namanya apa namanya? Tabung. Dua nih, satu dua. Gelas redaksi. Di dalam pipa itu ada apa? Kapas. Ada kapas. Ini adalah hasil dari praktikum yang kemarin ya, atau hari sebelumnya. Di situ ada kapas. Jadi di dalam pipa ini nanti akan akan masukkan kapas dengan ukuran kecil saja. Nah, jadi kapasnya itu cukup begini saja, tipis dan jangan terlalu padat ya. Jadi dipelin-pelin aja. Kemudian dimasukkan via apa? Dari atasnya. Kemudian didorong dengan apa ini, Pak? Spatula ya. Kalau sampai sini tidak cukup. Oke, seharusnya dengan apa ya? Seharusnya dengan pinset, tapi enggak apa juga, bisa juga. Nah, didorong sampai pas di bagian U ya, bagian U di bawah ini ya, bagian lengkung maksudnya. Nah, sementara yang bagian sini ini ada pipa, ada selang, sorry, ada selang. Ada 3 meter selang. 1, ada 2, ada 3. Nah, ada 2 selang pendek dan 2 dan 1 selang panjang. Oke, okay. Nah yang pendek ini satu untuk nanti penghubung ke batang rokoknya, yang satu lagi ke pompanya. Sementara yang agak panjang itu antara gelang ukur yang satu ke gelang ukur yang lain. Nah, sementara bagaimana caranya supaya dia bisa begini? Kita memberikan sumpal atau kita penyumbat begitu ya. Jadi kita lihat bagian sini, ini hanya satu dulu ya, satu selang ini. Ini kerokok, yang ini bolong, oke okay, ya. Jadi tidak ditutup ya, oke okay? Bolong, jadi hanya sebatas di apa namanya ini, disumpang saja. Jadi tetap bolong ya, jadi tetap ya, ada ruang rongga sini, tetap mengalir. Tujuannya adalah supaya asap yang dihirup oleh pompa ini nanti dia akan masuk ke sini, masuk ke sini dan akan melewati kapas, dan dia akan juga melewati sebelah sini yang lagi. Jadi sama, bolong juga ya. Dan sama, disumpal dengan kapas saja. Dan air dan asap nanti juga akan lewat ke sini sampai ke sini lagi. Ini juga sama, sumpal juga. Tapi bedanya di dua. Bedanya di dua, mengapa? Karena sebelah sini ada pompa-pompa penghisap. Oke? Nah, jadi di sini lebih dahulu silakan diisi dengan air ya. Di sini-sini diisi air sekitar satu ruas jari aja. Pada bagian tabung reaksi. Jadi ada di pipa U
yang terbaik adalah kelompok yang bisa menghabiskan rokok ini secara cepat. Tapi bukan hisap ya. Cara mempersihkan atau semua nih caranya. Nah nanti dibuka ya melepasan. Jadi ketika menggunakan ini kan nggak usah ditekan nih. Jadi caranya tekan dulu bagian ini ya, bagian sini satu agar tekan dulu ya, yang ini tekan, ini kosong kan masih lihat. Sekarang tekan yang bagian atas. Oke, sekali lagi. Oke, tekan ya. Ini sudah dia akan menghisap. Ini hisap. Oke, ini membuang, ini masuk, ini buang, ini masuk, ya. Ini buang. Sekarang dia masuk. Oke. Nah, ini sekali nanti. Jadi ketika aku masukkan ini, sama ya. Ketika aku masukkan, ini tekan, masuk, ya. Hirup, buang, hirup. Oke, buang, hirup. Ini mungkin agak capek ya, tapi namanya belajar ya. Yang lagi latihan ketiga tuh. Jadi nampak agak capek kalau operannya. Oke, sampai sini paham tuh? Paham. Nah, kelompok yang wakil sebelah itu kemarin sampai pecah ini ya. Iya. Di VU-nya. Jadi ini nggak murah ya tadi ya. Jadi sekali lagi hati-hati antum bermain dengan kaca, dengan gelas, dengan kaca. Jadi semua kaca, ada kaca. Jadi selalu sama ini. Jadi antum harus hati-hati, jangan sampai ada memasukkan ini dengan perkuat ya kapas ini. Ya nanti pecah pula atau terlalu banyak sampai nggak bisa lewat asapnya. Ya. Jadi kapas yang di sini ini sebatas aja, seperlu aja, ya. Segini aja cukup. Ya. Putih masih putih bersih ya. Jadi cukup lah ini. Kemudian nanti yang antum memahami adalah apa perubahan kapasnya, kemudian apa perubahan airnya. Apa perubahan air? Jangan lupa nanti mengisi air dulu ya. Mengisi air dulu di bagian tabung reaksinya di sini ya. Lebih kurang inilah ya, satu jari aja cukup. Karena kita akan melihat kalau mau lebih pun enggak apa-apa juga ya. Segini aja enggak apa juga ya. Jadi akan melihat seberapa keruhnya airnya sehingga nanti antum lebih tahu ternyata enggak cuma kapas aja yang berwarna coklat, air pun juga akan warna lain lah nanti. Saya tadi ya. Kemudian korek api, sekali lagi ada korek api di sini. Hanya satu aja, per kelompok berganti aja 1 2 3 4. Kita bermain korek api nanti aja, Bik. Jadi jangan sampai masih coba hidup masih baru ya. Jadi coba kan. Untuk kapas ini silakan diambil seperlunya nanti. Kapas ada di empat tempat. Yang pertama di bagian yang lem kuku, kemudian dua di lubang pipa U yang pertama, yang ketiga lubang pipa U ketiga, keempat pada tabung reaksi. Ingat, tabung tabung reaksi ini selangnya itu kedua-duanya belum ya, kedua-duanya belum, agar udaranya bisa di agar dia bisa menghisap secara penuh, jangan sampai tertutup. Oke, baik tuh? Baik. Oke, mungkin demikian aja kita akan panggil dua kelompoknya, akan mengambil masing-masing satu alat kerjanya.